Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah mampir ke channel saya. Sekarang kita akan membuat seperti ini. Atau seperti ini. Oke guys, simak video ini. Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Yuk. Oke guys, langsung saja kita masuk ke Filmora. Kebetulan saya memakai Filmora 10, tapi antara Filmora 10 dan Filmora sebelumnya 9 atau 8 tidak beda jauh menu-menunya kok guys. Oke, langsung saja kita import media video yang akan kita ganti wallpapernya seperti di video pembukaan saya tadi. Ini video saya ini yang barusan saya buat. Ini kita tarik ke track 1. Kita pakai yang ukuran 1280 pixel kali 720 standar dari YouTube. Nah, ini video ini nanti yang akan kita jadikan atau kita rubah wallpapernya seperti yang di video pembukaan tadi ya guys. Tadi kita bisa serasa di Dubai tanpa harus ke sana. Lumayan. Kita coba dulu video ini, kita putar sebelum ada wallpapernya. Masih kosongan warna hijau di backgroundnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah mampir ke channel saya. Sekarang kita akan membuat seperti ini. Atau seperti ini. Nah. Oke guys, simak video ini. Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Yuk. Oke guys, video yang barusan kita lihat ini belum dikasih wallpaper gantian seperti tadi ya. Oh ya, jangan lupa wallpaper hijau ini bisa kalian ganti dengan kain kosong hijau. Kalian taruh di belakang kalian sebagai efek green screen. Ini kebetulan tembok toko saya ini berwarna hijau. Tadi langsung saja saya pakai background karena kebetulan berwarna hijau polos tanpa ada warna-warna lain, jadi lebih mudah. Oke, kita potong dulu video ini yang akan kita ganti tadi. Kita coba dari mana kita memotongnya, kita pilih dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah mampir ke channel saya. Sekarang kita akan membuat seperti ini. Nah, ini akan kita potong di sini. Waktu saya menepuk ini, kita potong, kita pilih video ini dan kita tekan tombol cut atau tombol gunting ini. Nah, video sudah terpotong jadi dua. Sekarang kita akan potong lagi ke video yang selanjutnya yang ganti wallpaper kedua. Kita jalankan dulu. Nah, atau seperti ini. Nah, waktu tangan saya mengklik ini posisi yang akan kita potong. Seperti tadi, seperti langkah pertama, kita tekan gunting ini di video ini. Kita potong cut atau gunting. Nah, video sudah terpotong. Setelah video ini terpotong, kita buat track baru. Add video track. Ini video yang pertama ini kita tarik ke atas. Sama dengan video yang kedua ini. Supaya tracknya menjadi dia jadi track kedua. Track yang ke satu ini setelah video ini masih kosong ya guys. Sekarang coba kita import wallpaper yang akan kita ganti di belakang kita ini, seperti yang di video pembukaan tadi. Kita import media file. Kebetulan saya sudah menyiapkan download di Google. Mengenai latar belakang ini, kalian bisa sesuka kalian untuk memilih latar belakang ini. Saya ini memilih salah satu masjid yang di Madinah. Sama ini
gedung yang ada di Dubai. Gedung ini sangat terkenal, guys. Kita pilih keduanya, kita pilih open. Nah, ini halaman masjid ini. Kita di sini kita taruh di bawah video yang pertama ini. Kita samakan durasinya dengan yang video yang di atas. Oke, setelah itu gambar ini, gambar video yang saya pilih ini, kita hilangkan warna hijau tembok ini dengan memilih green screen. Kita ambil pad ini, tembok ini kita klik untuk mengambil sampel warna ini yang akan kita hilangkan. Nah, warnanya kita hilangkan ini, kita klik di sini sudah berwarna hijau. Mengenai offset toleransi dan lainnya ini, kalian bisa sekreatif kalian untuk memilih-milih, bisa membandingkan seperti apa hilangnya nanti. Saya coba menu defaultnya ini 16, ini 55. Kita pilih OK. Di sini kita lihat seperti apa hasilnya ya guys. Atau seperti ini. Nah, wallpaper sudah berganti dan hijaunya sama sekali hilang. Sekarang kita kembali ke video yang ini, yang temboknya akan kita hilangin. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu kita pilih menu green screen. Kita pilih tembok ini yang akan kita hilangkan, warnanya kita klik di sini. Setelah itu, setelah jadi hitam gini, kita oke ya guys. Nah, gantian background kedua ini, background gedung yang ada di Dubai ini. Kita tarik, kita masukkan ke track bawah ini. Kita cari full, sorry, yang kita aktifkan servicenya ini. Ini kita tarik ke sini supaya layarnya terlihat penuh. Nah, ini adalah salah satu gedung penting yang ada di Dubai. Jadi kita harus buang ongkos banyak untuk ke sana. Lumayan gratisan bisa numpang wajah di gedung ini. Oke, durasinya kita panjangin sampai sini seperti ini. Nah, sekarang kita coba mulai awal ya guys, seperti apa hasilnya. Oke, kita tes play. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys telah mampir ke channel saya. Sekarang kita akan membuat seperti ini. Atau seperti ini. Oke guys, simak video ini, jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Yuk. Oke, selesai. Kita mengedit atau membuat video dengan mengganti latar belakang ya guys, atau mengganti wallpaper. Mengenai video apa saja atau wallpaper apa saja yang sekiranya menurut kalian itu nyambung dengan video atau menarik sekreatif kalian, pasti kalian kalau membuat akan lebih bagus dari video ini. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan coret-coret di kolom komentar ya guys. Gimana guys, mudah bukan? Tentunya mudah. Kalau kita mau belajar, kita mau upgrade ilmu kita terus, pasti semua akan mudah. Semua bisa dipelajari guys, termasuk saya juga masih belajar. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten baru yang bermanfaat lainnya. Oke, jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya seperti ini ya. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.